Mohon izin berpindah di buah kedua lewat meter ini melakukan penyerangan. Mohon izin, sebelum dilaksanakan penyiraman, ada permintaan dari pimpinan untuk melakukan foto bersama Terus dan Bapak Kapolda bersama Bapak. Penyiraman. Mohon izin, agar jangan dulu Sulawesi Utara. Sekolah Polisi Negara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara adalah bumi kandung sebagai tempat ibu untuk melahirkan para bayangkara sejati. Bumi kandung sekolah polisi merupakan tempat para bayangkara dididik, ditempah, dilatih untuk menjadi anggota Polri. Semoga dengan cium bumi kandung, para siswa dapat menyatukan untuk dapat melakukan penyemprotan dengan merata. Dengan melakukan penyiraman secara bersama untuk menyatukan hati, pikiran dan perasaan serta pertemuan para siswa di dalam melaksanakan pendidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dididik, dibina dan ditempa serta dibentuk untuk menjadi anggota mahkota dari awal hingga akhir pendidikan. Dilaksanakan penyiraman air ini di mana angkatan Yudhistira Wiradarya yang berarti berpegang teguh pada prinsip-prinsip keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, mengabdi untuk bangsa.
Amin. Kegiatan penyemprotan selesai. Mereka kan dari umum ya, dari umum ya. Yang memang dari nol kita latih dasar-dasar kepolisian sama PTA, misalnya peraturan penjagaan dan patroli dan penanganan TPTKP itu. Jadi ya sementara dasar-dasar di kepolisian itu, dan mereka juga harus memahami tentang aturan kepolisian terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya. Dasar itu harus diketahui dulu. Karena sebagai modal dasar dia bertugas menjadi anggota Polri harus tahu dasar hukum yang melekat di dirinya. Ya. Selain itu baru dilatih dasar-dasar kepolisian tentang karena di dalam undang-undang itu sendiri, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di pasal 13 itu menyebutkan bahwa memelihara kamtipmas. Jadi bagaimana dia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu dilatih di sini. Ya. Terus kemudian bagaimana dia melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu juga dilatih di sini dari awal. Ya. Biar dia paham betul apa tugas pokoknya dia sebagai anggota Polri. Kemudian juga penegakan hukum, itu langkah terakhir. Penegakan hukum pasti, karena polisi juga sebagai penegak hukum. Bagikan dua sisi mata uang yang dibutuhkan. Melayani, melindungi, mengayomi, memelihara kamtipmas, kita susi, kita harus menegakkan hukum. Menyuruh berhenti seseorang. Yang itu diatur nih, nanti di dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 15-17. Ya. Untuk tenaga pendidik sendiri, apa hanya diambil dari Polri atau mungkin ada tenaga pendidik dari luar universitas? Karena ini masih dasar, sesuai sertifikasi, pelatih yang dari anggota Polri yang sudah bersertifikasi. Ya, atau bersertifikasi, ya. Ya, yang mempunyai kemampuan untuk melatih siswa. Ada harapan apa mungkin kepada mereka selama? Harapannya adalah belajar sebagai belajar, ya. Mesti mereka sebagai penerus generasi kepolisian yang akan berguna nanti sampai 35 tahun yang akan datang. Ya. Ya, mencerminkan nanti sikap polisi di masa depan. Ya, ya, polisi yang memihak kepada rakyat, melayani masyarakat, polisi yang mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada otomatis dengan etika, moral, kelembagaan, kepribadian dan kedekatan. Ya.